Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rauf Mudofar. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang crank atau chainring. Yang ini yang kita bahas adalah perbedaan antara chainring oval, bentuk oval, dan yang satunya adalah bentuk lingkaran atau bulat. Kebetulan di sini ada dua federal, satu pasang, yaitu yang pertama federal diagram mountain series dan yang kedua Strikeat Ladies Fit 2000. Edisinya sama, cuma yang satu kerennya bulat Sakai dan yang satu pakai Ellipse Dotex. Masih bawaan dari federalnya. Kondisi juga masih bagus seperti ini. Oke, kita lihat dulu tampilannya seperti ini. Ovalnya seperti ini, melonjong ke sini ya. Ini yang agak rata, ini oval, kelihatan oval. Nah, pas di sininya pedalnya. Kalau yang lingkaran sama dengan oval-oval, atau maksud saya sama dengan crank yang umumnya saat ini. Seperti ini tampilannya. Sakai masih keren juga meski agak sudah tidak mulus lagi dan udah lancip-lancip. Oke. Biasanya banyak yang bingung pengen upgrade atau ganti crank, pilih yang oval atau yang bulat biasa. Nah, setelah saya coba, kalau pakai crank oval ini penggunaannya agak sedikit berbeda, atau feel rasanya itu agak sedikit berbeda dari crank yang bulat. Kalau crank bulat biasa semuanya udah bisa merasakan. Kalau ya pakai yang ini ada rasa yang berbeda, jadi kayak ada tekanan dan dorongan khusus pada saat pedaling. Nah, ini seperti ini ya, cara berputarnya seperti ini. Kita putar ke belakang aja karena coba pakai standar biasa. Jadi saat pedal menekan atau kita pedal seperti ini, posisi di sini sampai ke bawah sini itu kita membutuhkan tenaga lebih. Dan pada bagian sini di bawah sini, area sini yaitu adalah area recovery. Jadi yang membutuhkan tenaga ekstra adalah pada bagian seperti ini. Kita dorong saat kita pedaling, set. Ini membutuhkan tenaga ekstra. Dan kalau sudah di sini, posisi pedal di sini atau di atas, itu seperti agak ringan, sir. Lalu kita membutuhkan tenaga lagi ekstra di sini. Jadi otot yang digunakan untuk menggunakan ini, pedal ini lebih banyak daripada crank bulat yang putarannya stabil. Kelebihannya ini sangat cocok kerennya ini untuk medan naik turun tanjakan dan medan off-road yang tidak rata. Meski begitu tetap nyaman juga digunakan di jalan aspal atau jalan yang rata. Sudah saya coba, memiliki sensasi lebih. Jadi kalau belum biasa biasanya agak asing, kok rasanya seperti ini. Tapi kalau udah biasa sebulan dua bulan pakai crank oval, tetap nyaman juga. Kelemahannya kurang cocok untuk kecepatan tinggi seperti sepeda-sepeda balap, meskipun ada beberapa road bike yang pakai crank oval. Tetapi biasanya yang pakai crank oval di sepeda balap itu pembalapnya memiliki kekuatan lebih atau punya tenaga yang besar. Jadi seperti itu. Karena menurut sejarah pernah ada yang juga yang memenangkan perlombaan, kalau nggak salah Tour de France, itu pakai crank oval. Itu mereknya bukan ini, merek yang lebih bagus, lebih mahal. Kalau ini ya lumayan lah, karena sekarang udah jarang yang pakai crank oval, dan yang punya crank oval bawaan masih jarang. Jadi saya pertahankan
pakai crank oval ini sebagai pelengkap untuk federal straight saya ini yang masih orisinil. Jadi seperti itu. Kalau saran saya buat yang ingin ganti atau pengen upgrade dari crank standar, crank bulat ke bentuk oval, coba cari teman dulu, dicoba, digunakan, nyaman atau tidak crank ovalnya. Kalau dirasa cocok, baru ganti biar tidak mubazir atau buang-buang dana, seperti itu. Nah, jadi lebih enak pinjam dulu, dirasain dulu kalau cocok pakai crank oval ini. Senang buat nanjak-nanjak, bisa sebagai pilihan, opsi pilihan. Tapi pakai crank bulat ini juga saya pakai buat nanjak-nanjak, tetap nyaman, tetap cocok, tidak ada masalah juga. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan budget, karena yang oval untuk kategori yang sama harganya lebih mahal dibanding crank bulat, apalagi yang pakai merek-merek terkenal seperti itu. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan para penonton semua bisa diberi kelancaran rezeki, bisa terus bersepeda sehat dan mengurangi polusi udara. Jadi mari kita lestarikan sepeda-sepeda yang sudah tua, besi tua, agar tetap bisa kita wariskan ke anak cucu kita nanti, dan kita termasuk sebagai agen perubahan dari polusi udara yang sangat banyak. Sedikit banyak kita bisa berpartisipasi dengan olahraga goes ini. Oke, terima kasih. Bagi yang punya saran, kritik, bisa ditulis di kolom komentar buat video-video selanjutnya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.